Halo guys, nah hari ini kita mau unboxing yang di depan kita ya guys, yang kita beli dari Lazada. Nah ini yang kita unboxing adalah alat kita sehari-hari. Nah kalian juga pasti ingin tahu kan apa ini? Cek video kita ya guys. Nah, untuk penampakan luarnya seperti ini guys, bentuknya berwarna hijau. Nah, ini kemarin kita pesan, itu udah hampir seminggu, agak lumayan lama ya guys untuk nyampainya ke tempat kita. Nah, langsung kita cek dalamnya. Di dalamnya ini berisi, nah seperti ini ya, cokan ke listrik dan juga ada tutupnya, tutup cangkir. Nah cangkirnya bentuknya seperti ini ya guys, dan ada ini apa ini? Gak tahu saya ini ya. Nah jadi packingannya adalah lumayan rapi ya, packingannya lah rapi, sangat luar biasa lah. Ini untuk pemakaian sehari-hari ya guys, supaya apa yang kita minum dia tetap hangat karena ada dia puncokan listriknya. Oke teman-teman, begini tampilannya, nggak berat, ringan, bisa dibawa di dalam tas, bisa kita bawa camping, bisa kita bawa di tempat kita buat ngopi di luar rumah ataupun pemandangan. Jadi alat ini sebenarnya wattnya nggak tinggi banget, ini alatnya cuma manasin doang dan kopi kita tetap awet dan tetap panas di waktu kita lagi buat kegiatan di kawan. Jadi kopinya nggak dingin nih teman-teman, dia tetap panas ya. Jadi kalau teman-teman menggunakannya udah panas banget nih kopinya waktu menggunakan alat ini, ya udah tinggal kita geser aja ataupun kita tinggal pindahkan. Nah apabila kopinya sudah mulai dingin, diletakkan saja seperti ini, nanti kopinya akan tetap awet panas ya, bukan seperti kita manasi di apa, di kompor ataupun di gas ataupun di cok listrik yang pemanas yang cepat panas. Ini stabil pemanasannya. Ini kita coba tes dulu air yang dari air minum, apakah alatnya ini berfungsi dengan baik. Jadi ini baru kita beli, kita tes saja. Jadi kalau ada lampunya seperti ini, sudah otomatis dia terkoneksi kinerjanya. Jadi kita coba dulu apakah memang alat ini berguna atau enggak. Oke, setelah sekian berapa menit kita tunggu, ternyata alatnya berguna dan air minum kita memang normal panas, tidak panas banget dan siap digunakan ya guys. Jangan lupa di komen dan di subscribe. Oke, thank you guys.